putra yang geyu di Allah ke gedanya yang jadi kemudarat bagi gedanya. Ulang-ulang tiga tun. Putra yang geyu di Allah ke gedanya yang diperintahkan, yang diwajibkan di Allah bagi gedanya yang jadi kemudarat bagi gedanya. Cina pegah tabah mentak. Sehingga hantar tempu buat dengan sesama. Gepejioh daripada penyakit iri dan dengki dalam kampung tak pubut. Ayo kita laksanakan. Gepejioh daripada yang haram-haram. Gepejioh daripada makanan haram, tinggalkan. Gepejioh daripada sesuatu yang memabukkan, jangan lakukan. Apabila nyantik tak taati perintah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah. Ustaz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi suratil Baqarah, bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. Imam Syekh Masjid yang kamu pemulia, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengurus masjid, BKM masjid yang kamu pemulia, serta seluruh hadirin sidang jamaah Jumat, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, keagungan selalu Allah berikan kepada getanyo baik di dunia maupun singgah ura akhirat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari selalu kita meningkatkan iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang betul-betul haqqa tuqati. Bahkan dipegah di Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sagai-sagai kita nyatawa ba Allah dalam keadaan ken, dalam keadaan Islam ken, dalam keadaan beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka uronyo kehidupan yang kita nyo pubut menuju kepada Allah Subhanahu wa taala
dunia tempat meninggal, akhirat tempat tinggal. Nyo ke tempat tinggal gedanyo, tempat tinggal gedanyo adalah singgah uro akhirat. Maka digedanyo hana payah tatam abih-abih untuk kehidupan dunia, karena yang paling penting adalah kehidupan setelah dunia itu, yaitu kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan baknangro akhirat. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ban-bandung getanyo pasti menginginkan kehidupan yang bahagia, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Walaupun kadang-kadang keinginan getanyo bahagia hana sesuai hana realita dengan kehidupan getanyo. Bak babah pengen bahagia, bak babah menginginkan kebahagiaan, tapi bak but uro-uro getanyo di hadapan Allah jauh daripada harapan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sabi-sabi ta menua ba Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ta menua ba Allah di getanyo. Doanya bahkan dicantumkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 102, wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan melaka ba Allah dalam dunianyo bahagia, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat getanyo bahagia, wa qina adzabannar, dan agar gepelindung tanyo daripada api neraka. Bahkan doanyo sangat dianjurkan oleh Rasulullah dalam membaca, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi gejak bak sabuh rumah, rumah urang sahabat yang tengah sakit, keadaan sahabatnya kapijut. Bahkan gepegah dalam hadisnya, sahabatnya kalage seekor burung yang kapijut sakit merana. Getanyo dari Rasulullah bak sahabatnya, apakah gata sahabat na ta menoa bak Allah? Na ya Rasulullah, pe doa gata kepada Allah, lun menoa meno ya Rasulullah, semoga ya Rasulullah lun menoa bak Allah, apabila azab neraka lung singa kepetruk uronyo mentem bak uronyo lam dunia, bekle ge azab lung singa uro akhirat lam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ni jawab de Nabi, Subhanallah, hai sahabat, sungguh berat doa gata, dan gata haik tatun apabila azab Allah uro akhirat atau neraka Allah neputren uronyo di Allah Subhanahu wa taala. Maka neken dia Rasulullah, berdoalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hai sahabat, nyan mentem doa gata, lake ba Allah bahagia di dunia, bahagia uro akhirat, dan gepejuh daripada api neraka. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka digetanyo harapan berbahagia uronyo dan singgah uro akhirat, gepejuh daripada api neraka. Tapi terkadang but-but getanyo jauh daripada kebahagiaan. Maka uronyo ulun tuan sebagai khatib akan memaparkan bacut tip agar getanyo mendapatkan kebahagiaan. Apa usaha yang harus kita lakukan agar getanyo mendapat betul-betul kebahagiaan di dunia? Apa ini maksud dengan kebahagiaan di dunia? Getanyo gepemudah rezeki di Allah, gepelempang udip di Allah, gepemudah udip di Allah, bekna masalah dalam keluarga, bekna masalah dalam kehidupan getanyo, bemangat tak ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di akhirat adalah gepemudah tanyo wate sakratul maut, gepemudah tanyo lam alam barzah, gepelapang jalan bak titis siratal mustaqim, bahkan gepubagah untuk wate singah gehisab di Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan kebahagiaan uro akhirat dan gepejuh daripada api neraka. Tapi kiban cara putra yang harus getanyo pubut, putra yang harus getanyo lakukan agar getanyo mendapatkan kebahagiaan yang lehebohnya, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan singah dijauhkan daripada api neraka. Yang pertama adalah apabila betul-betul getanyo mengharapkan kebahagiaan di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat, maka yang pertama sekali yang harus kita pubut adalah mengerjakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pakon, karena perintah Allah kebaikan kepada kitanyo, karena larangan Allah merupakan mudarat bagi kitanyo. Pakon urang hana bahagia uronyo karena dia tidak mendengarkan perintah Allah, tidak peduli dengan perintah Allah,
kebaikan-kebaikan yang Allah hipubut bak getanyo hana da peduli, keburukan-keburukan yang Allah tam yang hana bi pubut di Allah, yang hana bi lakukan di Allah, bahkan getanyo nyan yang tak pubut pane mungkin getanyo akan mendapatkan kebahagiaan. Allah sudah punya undang-undang dalam Al-Quran, sudah digariskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikirim nabi di Allah ni jelaskan tentang tata cara berkehidupan di dunia. Apabila tatim ikuti aturan-aturan Allah, apabila tatim ikuti daripada aturan-aturan Rasulullah, benda patih tengku sekalian getanyo akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Tapi di getanyo oronyo sebahagian urang sama sekali hang getem patih kepada perintah-perintah Allah. Bahkan sebahagian getanyo oronyo lakema cik jipubut but-but yang melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingkar dia kepada Allah, tidak peduli kepada seruan-seruan Allah, seakan-akan dia ingin menjadi musuh Allah di dunia ini. Maka Allah putren ketidakbahagiaan bagi orangnya. Sebahagian yang lain lo pubut sebahagian, hana pubut sebahagian, yang A pubut, yang B pubut, yang C hangetim pubut, sebahagian-sebahagian tak pubut daripada perintah Allah. Mana mungkin kita akan mendapatkan kebahagiaan? Aci tak pubut dari A sampai Z. Pu yang geyu di Allah tak putoron. Allahu Akbar panggilan solat. Ayo. Geyu puasa di Allah. Mari kita berpuasa. Apabila katruk hisap geyu buh zakat ke gedanyo. Ayo kita laksanakan. Geyu gotong royong toleransi dengan sesama. Gepejioh daripada penyakit iri dan dengki dalam kampung tak pubut, ayo kita laksanakan. Geyu pejioh daripada yang haram-haram, geyu pejioh daripada makanan haram, tinggalkan. Geyu pejioh daripada sesuatu yang memabukkan, jangan lakukan. Apabila nyan ek tak taati perintah Allah, insyaAllah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kadang-kadang menon perintah Allah hana tatim ikut, tapi watena masalah bak gedanyo tak pegah lembah Allah. Sabe hang gebi piyep mabuk tu, gada hakai tu, pungo tu, ganja hang gebi lam dunya kon kada hana bahagia. Ilit-lit di polisi, cok di polisi penjara. Baru tak pegah Allah. Ya Allah, berat hat udip dulu enggak, ya Allah. Hana mangat tagai udip dulu enggak, ya Allah. Tapi watek peingat di Allah baik kenan tak pubut. Judi hang gebi merusak tatanan kehidupan. Merusak tatanan ekonomi. Pangpo keluarga. Tanyo mu judi. Keluarga hancur. Anak hana sehat secara ekonomi. Hang gebi di Allah. Tapi nyan dah pubut. Wate ke hancur. Kamelah kemudian. Baru dah pegah abang Allah. Ya Allah. Hancur tak ekonomi ku ya Allah. Igop menolong pakan hana menolong ya Allah. Padahal wate getam di Allah. Untuk kebaikan getanyo hana dapati di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka konsepnya satu saja. Ikut perintah Allah. Islamnya agama yang cukup sempurna, bahkan dipegah di Allah dalam surat terakhir, wahyu terakhir yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Uronyo Muhammad, telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, telah aku sempurnakan nikmat kepadamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku relakan Islam menjadi agamamu. Kasempurna agaman menyata tempatih ku yang gepegah di agama, tatempatih yang gepegah di syariat, tatem dengar daripada firman Allah, tatem patih daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh udip getanyo akan bahagia. Dapatihan ke Allah tapi mengeluh 20 pujim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dapegah ti Allah hana sayang ke getanyo. Allah gepilih-pilih,
Allah kepilih-pilih kasih hana adi sagai Allah. Padahal kita lupa di hadapan Allah kalau kita tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beji oh tak pegah dengan Allah. Lam gampung getanyo na kanun. Na kanun gampung. Na adi ART gampung. Kalau gepegat di urung tuha gampung gesik berserta daripada perangkat gampung. Nyo kehidupan lam gampung. Nyo tapubut nyo bek tapubut. Apabila terlanggar daripada pemerintah gampung, kanun-kanun lam gampung, sungguh lam masyarakat getanyo merasa tersisih. Lam keluarga BJO tak pegah dengku. Keluarga tanyo sebuah organisasi yang paling ubut. Gepegah peraturan di ayah getanyo. Keluarga getanyo, keluarga besar getanyo nyo peraturan. Nyo yang jit, nyo yang hanjit. Jaga nama baik keluarga. Hantar tempu buat lagi nyan dengku. Kita juga merasa tersisih dalam keluarga. Apalagi dalam dunia yang mulianyo. Hantar tem ingat, hantar tem patih kepada perintah Allah. Hantar tim pejioh yang gelarang-larang di Allah. Cok, cini kala nuronyo. Binasa, getanyo. Udip hana bahagia. Udip hana aman. Hana merasa aman dalam kehidupan getanyo. Itu karena jawabannya yang pertama adalah karena kita tak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu menjadi musuh Allah di dunia ini. Bagaimana menjadi musuh Allah? Karena kita ingkar akan perintah-perintah Allah. Maka yang pertama, gure. Tapi buat yang geyu di Allah. Ente abih ulun tuan ternih no cina pegah sabah mentang-tang. Nyo ulun tuan tantang. Putra yang geyu di Allah ke gedanyo yang jet kemudarat bagi gedanyo. Long ulang saya kata. Putra yang geyu di Allah ke gedanyo yang diperintahkan yang diwajibkan di Allah bagi gedanyo yang jet kemudarat bagi gedanyo. Cina pegah sabah mentang. Sehingga hantar tempu buat. Yang kedua, putra yang gelarang di Allah kepada getanyo hanggebinyo hanggebinyo pejiuhnyo pejiuhnyo yang jid kemanfaat bagi getanyo. Hana bener patih hana nyamban sayang Allah ke getanyo. Truk makanan tanyo gejaga di Allah. Pola udip getanyo gejaga di Allah. Bagaimana kehidupan tanyo dalam masyarakat gejaga di Allah. Bagaimana getanyo kehidupan getanyo dengan Allah, hubungan tanyo dengan Allah gaatur di Allah. Nyanban sayang Allah di getanyo. Tapi apa yang kita lakukan? Kita ingkar akan perintah Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Maka apa yang Allah turunkan? Ketidakbahagiaan Allah berikan dalam hati-hati getanyo bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, pakon tanyo hana bahagia dalam udip lagai. Yang kedua jawabannya adalah karena kita kurang bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gaduh taluh nikmat gop. Gaduh tak banding-banding nikmat. Maka han bahagia. Rezeki gebida Allah beda-beda. Rezeki sesuai dengan resiko. Rayuk rezeki, rayuk resiko. Ubur rezeki, ubur resiko. Si A dengan si B beda nikmat Allah beri. Hana perlu tak banding-banding nikmat. Dan yang paling mangat tengku, cikala nak tegak. Tapi pegah mangat haji. Ikut nyan mangat ke di. Mangat haji. Ketika gaduh tak pegah gop mangat, kita lupa dengan mangat yang Allah berikan kepada getanyo. Maka getanyo hana bahagia. Kibancit rasa nikmat yang neberi kepada getanyo, syukuri. Ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah. Memang lung hana moto ya Allah. Tapi tetengah lung ya Allah mohon dah getan. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah. Memang lung hana rumah ya Allah. Manteng lung kontrak-kontrak rumah ya Allah. Tapi na syahara lung yuk tutu tinggal ya Allah. Ya Allah, lung hana itangen ya Allah.
Tapi samping rumah lung, ya Allah, mengaki getan, ya Allah. Bersyukur kepada Allah. Donyan yang kurung ni, maka anak bahagia adanya. Maka pakal dalam gempung, gaduh karu dalam gempung aku. Gaduh tak banding-banding nikmat dia. Kira ke mangat ke pegah haba kaya ke. Kira ke mangat ke pegah haba kanana jabatan ke. Bukan itu unsur kebahagiaan. Syukuri apa yang Allah berikan. Alhamdulillah, ya Allah. Kan Nabi kelung harta walaupun lagi nyawa, ya Allah. Ilung ada ubud harta nama masalah, ya Allah. Irmoh yang nak kulkah dengan TV saja, ya Allah. Bofet sabok. Alhamdulillah, ya Allah. Dengar balung ih, ya Allah. Nalung dengar sampai rumah lung biraya rumah. Motol heboh rumah tapi mendengar ketan, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Karena itu yang paling mangat tak kalah nak tegak. Tapi kegak bahagia dah. Igoknya mangat, pegah-pegah mentang. Tungku mangat, gesik mangat, urang kaya mangat. Semua punya permasalahan di hadapan Allah. Yang paling bahagiakan urang kaya. Seandainya kekayaan membuat kita bahagia, maka sungguh korun yang paling bahagia di dunia ini karena harta cukup le. Jabatan tidak membuktikan kita akan bahagia. Karena punya jabatan pegawai tanya bahagia, maka yang paling bahagia Firaun. Tapi orang yang paling bahagia adalah orang yang mampu bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau ini pegah di Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Menyedron syukur kelun pegah di Allah. Kalau engkau mampu bersyukur, mau bersyukur kepadaku atas nikmat yang aku berikan, la azidannakum. Aku tambahkan nikmat kepadamu. Tapi ingat, wala in kafartum, apabila engkau kufur, inna adzabila syadid. Uronyo itanyo nunggu tak bisa bersyukur kepada Allah. Yang banyak di antara kita adalah orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hanaduh tunggu yang gebi di Allah. Hanaduh badannya. Hanaduh ba Allah. Maka wate hanaduh dengku, han tatim petaat dro di Allah Subhanahu wa taala. Dengku sekalian yang pemulia ada Allah. Dua boh. Menyeperle bahagia dunia akhirat. Ingat dunia hana selama-lama. Uronyo muda-muda urang ka meninggal. Nyo beje ke pengalaman. Taubatlah kepada Allah. Ibadah itu. Ini jika akhir zaman kalau di mana kita menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini beuk lu tamah bercuta. Ini tanya tak harap lu semua ibu bahagia. Tak harap lu semua ibu maju. Tak harap lu semua ibu god, bujroh. Lu semuanya berlagi kota-kota gop yang tak haram. Tak menua alam Allah, ya Allah, ni pujroh lu semuanya. Ni calon wali kota kana. Imam peluh dah cok cik dia. Jadi hana sesuai harapan ngembut. Iju isi A dah cok cik. Isogo isi B dah cok cik. Isogo isi G dah cok cik. Lu cok malam menua alam Allah, ya Allah, bahagia dunia akhirat. Bahagia. Aci menyatakan begot-begot. Kami masyarakat Lok Semawe menolak politik uang. Menolak calon yang memberikan uang kepada kami. Bahkan agar terpilih pemimpin-pemimpin yang god, pemimpin-pemimpin yang ridha di Allah Subhanahu wa taala. Nyam berujud tak menua ba Allah. Tapi menyalih tacok pengku, menyalih hotel hijau tacok, bampuk buah calon, puak buah hijau, puak buah tacok. Tak pegah di Allah, ya Allah, hana bahagia sagai, hana maju-maju sagai Lok Semawe gay Allah. Untung anak kekun di Allah. Kacau lompeng. Ku sekalian yang pemulia di Allah. Ayo kita merubah diri pelan-pelan. Ingat. Dunianya ke tempat udip selamanya. Dunia ini tempat kita akan meninggalkan dan kita akan mati. Tempat kehidupan yang paling layak. Dan keselamanya kita akan di sana. Allah kehidupan akhirat. Maka terpegah. Wafil akhirati hasanah. Tamlakeh cibah Allah.
tingoh uro akhirat. Getanyo bu udip bahagia. Kiban cara bu udip uro akhirat bahagia. Tapi bahagia ro lam dunia ngan hukum Allah. Insyaallah Allah berikan kebahagiaan kita di akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Singkat ulun tuan pegahaba, tapi insyaallah bujit ke ubat bagi ulun tuan dan bujit kemanfaat bagi getanyo bersama. Sampai jumpa di syurga. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'ashan lil bashar wa ja'ala al-laila rohatan lil anam wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiun 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar. Insyaallah.